Selamat pagi Jackers. Sekarang saya sudah ada di parkiran stasiun Bogor. Rencananya mau olahraga keliling Kebun Raya Bogor, tapi bukan lari ya, cuman jalan santai aja. Kita lihat nanti perjalanan kita keliling Kebun Raya Bogor seperti apa. Tetap di channel ini. Oke, sekarang kita sudah ada di depan stasiun Bogor. Jalan menuju ke Jalan Insinyur Haji Juanda untuk keliling Kebun Raya Bogor. Nah, sekarang sudah di Jalan Insinyur Haji Juanda. Kita nyebrang nanti ke sana. Nah, setelah ini kita mulai jalan santai. Ya, bisa kita lihat di sini trotoarnya sekitaran Kebun Raya Bogor cukup luas untuk jogging, jalan santai atau sepeda. Nah, ini juga di depan Balai Kota Bogor. Sudah banyak yang melakukan olahraga pagi di minggu hari ini, dan juga banyak keluarga yang membawa anak-anaknya untuk bermain di sekitaran Kebun Raya Bogor untuk melihat-lihat rusa yang ada di sana Bogor, karena terkadang rusa-rusa itu mendekat ke arah pagar, jadi kadang kita bisa memberi makan. Malah ada kadang-kadang orang yang jual wortel untuk kita kasih makan ke rusa-rusa itu. Sekarang sudah ada di depan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Ya, kita lanjut perjalanan kita mengitari Kebun Raya Bogor. Ya, kita lihat ini sekitar jam 7 pagi ya, udah cukup ramai sekali di sini. Yang cuma sekedar jalan santai atau ya itu ada yang ngasih makan rusanya itu. Asik deh kalau misalkan di Bogor minggu pagi kita mau jalan-jalan di sekitaran Kebun Raya Bogor. Mau lari, mau jalan atau bersepedahan, jalaninlah, asik pokoknya lah. Oke, sekarang kita ada di bagian depan dari Istana Bogor. Bisa kita lihat di sini banyak sepeda yang mungkin sedang berkumpul, dan sekarang kita sudah sampai di Jalan Jarak Harupat. Jadi bisa kita ketahui untuk Kebun Raya Bogor ini dikelilingi oleh 4 jalan. Yang pertama Jalan Juradi Juanda, yang kedua Jalan Jarak Harupat, setelah itu Jalan Pajajaran, dan yang terakhir Jalan Otista. Ya, bisa kita lihat di sini sudah rame yang berolahraga, mulai dari sepeda, lari atau sekedar jalan santai aja. Bisa kita lihat di sini juga pohon-pohon dari Kebun Raya Bogor ya cukup rindang. Jadi mungkin udaranya juga bersih, jadi asik lah pokoknya. Ya, ini Sungai Ciliwung yang membelah Kebun Raya Bogor ini. Sekarang kita udah di sekitaran dekat lapangan Sempur. Nah, biasanya ini di lapangan Sempur juga rame nih kalau misalkan Sabtu atau Minggu pagi yang olahraga di sini, cuma karena kondisinya masih pandemi, jadi mungkin lapangan Sempur tertutup dulu untuk saat ini. Nah, oke, mantep lah untuk pelari-pelari kalau misalkan lari di sekitaran Kebun Raya Bogor, keliling Kebun Raya Bogor. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita, masih di Jalan Jalak Harupat ini.
untuk menuju ke Jalan Pajajaran. Nah, itu bagian dalam dari Kebun Raya Bogor terlihat cukup rindang. Jadi di pinggiran-pinggirannya aja kita udah asiklah terlindung dari kerindangan pohon-pohon tersebut. Ya, sekarang kita sudah mulai sampai di persimpangan Jalan Pajajaran. Dan kita lihat di situ ada mall. Dulu sih namanya Internusa, sekarang ada yang tahu mungkin namanya apa? Dulu tempat nongkrong saya itu waktu SMP tuh, mall termegah dulunya. Oh ya, sekarang jadi Lippo Plaza. Nah, di depan Lippo Plaza ini ada gerbang masuk Kebun Raya Bogor. Ini pintu masuk 3. Jadi ini pintu masuk 3, posisinya di depan Lippo Plaza. Nah, ini di jalan Pajajaran ini kalau lebih besar lagi, kita bisa asik untuk bersepeda, jalan santai atau berlari nih. Ya, gak cuma yang muda aja, yang tua juga. Sekarang kita sudah ada di depan halte PMI. Nah, itu PMI-nya, di belakang PMI dulu SMP saya itu, SMP 3. Saya di sekolah di situ. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita di Kebun Raya Bogor. Nah, ini ada tulisan Bogor Berlari. Nah, ini pintu 4, letaknya di depan IPB, cuman nggak beroperasi nih. Jadi yang dibuka ini cuma pintu 1 dan pintu 3. Nah, itu bisa kita lihat IPB Barnak Siang. Wah, ada manusia silver itu. Oke, Jakarta. Ini ada di underpass depan IPB. Kita masih berjalan di sekitar Jalan Pajajaran. Oke, sekarang kita sudah sampai di Tugu Kujang. Perlu kita ketahui, Tugu Kujang ini merupakan ikon dari Kota Bogor. Ya, bisa kita lihat itu di depan ada sebuah tugu dan di atasnya ada senjata tradisional orang Sunda yang disebut kujang. Di seberangnya juga ada lawang salapan dan ya, di situ lawang salapan itu ada 9 pilar yang di atasnya ada tulisan bahasa Sunda juga yang merupakan moto dari orang Sunda. Ya, kita lihat di sini banyak yang selfie-selfie. Bukan hanya olahraga atau jalan santai, tapi selfie-selfie juga. Oh, ada yang pacaran juga tuh. Jangan suujon ya. Suujon deh, cuma melihat orang berduaan dibilang pacaran. Oh iya, sekarang kita sudah ada di Jalan Otista ini. Jadi persimpangan antara Jalan Pajajaran dan Jalan Otista. Tuh, ada jalur tersendirinya juga untuk pesepeda, untuk pelari dan juga untuk yang jalan santai. Pokoknya asik deh. Suasana sejuk,
Wah, di sini juga ada WiFi publik di sepanjang jalan ini. Nah, ini jembatan Otista. Itu ada Sungai Ciliwung yang tadi membelah Kebun Raya Bogor. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita kelilingi bagian luar Kebun Raya Bogor. Gak tua, gak muda, pokoknya tetap jaga kesehatan, tetap olahraga. Ya, bisa kita lihat di sini, di situ ada tulisan Jogja, itu Bogor Plaza, itu di Pasar Bogor. Oke, kita lanjut lagi, sudah mulai macet ini, makin siang jalanan. Di situ daerah Pecinan itu arah sana. Nah, ini perlu kita ketahui, ini pintu satu untuk masuk ke Kebun Raya Bogor di sini nih lokasinya. Wah, sudah lama nggak masuk Kebun Raya Bogor. Kayaknya abis ini boleh juga nih masuk Kebun Raya Bogornya. Di sekitaran sini juga banyak gedung-gedung yang digunakan oleh pemerintah, yang mungkin bisa dikatakan arsitekturnya arsitektur zaman Belanda ini. Macam-macam gedungnya. Ada museum tanah juga nih di jalan sekitar sini. Mungkin nggak terlalu ramai kayak biasanya ini di sini, karena mungkin ya masih pandemi, jadi orang mungkin takut juga untuk keluar rumah. Biasanya ramai banget ini kalau Sabtu atau Minggu pagi yang olahraga di Kebun Raya Bogor. Nah, ini museum zoologi. Kalau dulu museum zoologi kita bisa masuk lewat luar, cuman sekarang kalau untuk masuk ke museum zoologi harus masuk ke Kebun Raya Bogor dulu ini. Nah, sekarang kita sudah memasuki Jalan Insinyur Haji Juanda. Nah, di depan juga itu ada mall, yang mall BTM, yang merupakan mall pusat elektronik di situ tuh. Pokoknya asri dan asik banget lah untuk jalan keliling Kebun Raya Bogor ini. Wah, masih banyak juga itu kereta kuda di sini. Tapi itu boleh ya kalau cuma hari libur aja sih. Udah lama nih nggak masuk ke Kebun Raya Bogor. Oke, di masa pandemi ini tetap pakai masker ya, ikuti protokol kesehatan juga. Ayo lari, 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 lari. Ya, kayaknya sebentar lagi kita akan sampai di titik kita tadi keliling Kebun Raya Bogor lagi. Lumayan lah kalau dihitung-hitung sekitar 4-4,5 km untuk keliling Kebun Raya Bogor ini. Depan juga itu ada kantor pos. Dulu zaman SMP sering kesini untuk beli perangko untuk koleksi filateli ini di kantor pos.
sih, kayaknya sekarang orang udah nggak ada yang koleksi perangko lagi ya. Nah itu di depan kita itu pintu 2, pintu masuk kebun Raya Bogor itu, tapi ya sama nggak beroperasi juga. Jadi yang beroperasi untuk masuk kebun Raya Bogor ini ada 2 pintu, pintu 1 dan juga pintu 3. Pokoknya udaranya sejuk dan kita terlindung dari kerindangan pohon-pohon yang ada di sekitaran Kebun Raya Bogor ini. Nah itu di depan ada Museum Unase itu. Nah dulu pernah juga kita masuk ke Istana Bogor yang masuknya lewat sini, cuman ya nggak semua orang bisa masuk sih di hari-hari tertentu juga. Nah di sini juga ada Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti, pernah masuk dulu waktu ada kegiatan atau event tertentu juga ya. Jadi nggak setiap orang bisa masuk ke Istana Bogor dan juga Museum Balai Kirti. Kita harus bikin perjanjian atau misalkan apa dulu untuk bisa masuk. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di titik kita berangkat tadi untuk keliling Kebun Raya Bogor. Lumayan 4,5 kilo lah kelilingnya, buat lari, buat sepedahan atau ya jalan santai. Nah di situ di depan ada SMP 1 dan SMA 1 Bogor itu. Akhirnya kita sampai lagi di pertigaan simpang jalan Kapten Muslihat lagi. Kita sudah keliling satu putaran Kebun Raya Bogor. Wah, banyak juga itu anak-anak yang ngelihat rusa di sekitaran. Nah itu ada juga jual wortel juga kalau ada yang mau ngasih makan. Pokoknya setiap Sabtu atau Minggu pagi sempet-sempetin lah keliling Kebun Raya Bogor. Gak cuma lari atau misalkan bersepeda, ya jalan santai aja lah. Oke Jaker, sampai situ saja perjalanan kita keliling Kebun Raya Bogor. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Jakers, akhirnya kita telah selesai keliling Kebun Raya, jalan santai, lumayan jaraknya 4,5 kilo. Oke, terima kasih sudah nonton di channel 3 Ketinggi.